punya komitmen, punya istiqomah lah gitu, istiqomah dalam menghadapi zaman now sekarang ini. Ya gitu aja lah, istiqomah. Jadi mudah-mudahan ke depannya atau tahun-tahun yang akan datang sing lebih lebih semangat ya, lebih semangat dan juga lebih meningkat gitu ya. Baik masalah keimanannya, akhlaknya, ibadah dan sebagainya lah. Buatnya insya Allah.